Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Oktavia. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu membuat suatu aplikasi media pembelajaran keanekaragaman hayati. Oke, langsung saja kita klik aplikasinya. Kemudian akan muncul tampilan awal keanekaragaman hayati seperti ini. Lalu kita klik tombol start. Maka akan muncul menu utama dari keanekaragaman hayati. Di sini ada 4 icon, yaitu macam-macam, fungsi dan manfaat, penyebaran di Indonesia, dan profil. Jika kita mengklik icon macam-macam, maka akan muncul fitur macam-macam keanekaragaman hayati. Di sini ada 3 icon, yaitu tingkat gen, tingkat ekosistem, tingkat spesies. Jika kita klik tingkat gen, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Jika kita klik tingkat ekosistem, maka akan muncul seperti ini. Jika kita klik icon tingkat spesies, maka akan muncul seperti ini. Kita kembali lagi ke menu utama keanekaragaman hayati. Jika kita klik fungsi dan manfaat, maka akan muncul fitur fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Di sini ada sumber pangan, obat-obatan, kosmetik, sumber papan, sumber sandang. Jika kita mengklik icon sumber pangan, maka akan muncul seperti ini. Jika kita klik icon obat-obatan, maka akan muncul seperti ini. Jika kita mengklik icon kosmetik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita mengklik sumber papan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita klik icon sumber sandang, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita kembali ke menu utama keanekaragaman hayati. Jika kita mengklik icon penyebaran di Indonesia, maka akan muncul fitur persebaran flora dan fauna. Di sini ada 2 icon, yaitu penyebaran fauna dan penyebaran flora. Jika kita mengklik icon penyebaran fauna, maka akan muncul tampilan seperti ini. Persebaran fauna di Indonesia. Di sini ada fauna Indonesia bagian barat atau astatis, fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan, fauna Indonesia bagian timur atau australis. Kemudian, jika kita mengklik icon penyebaran flora, maka akan muncul tampilan seperti ini. Persebaran flora di Indonesia. Flora Indonesia bagian barat atau astatis, flora Indonesia bagian tengah atau peralihan, flora bagian timur atau australis. Oke, kemudian kita kembali ke menu utama keanekaragaman hayati. Jika kita mengklik icon profil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Profil dari nama saya, yaitu Sinta Nur Oktavia. Oke. Itulah aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi media pembelajaran keanekaragaman hayati. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.